Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam. Bahwa kaum muslimin yang akan datang nanti, yang akan menghancurkan Yahudi, yang akan memerangi orang-orang Yahudi, memerangi. Kalau sekarang orang-orang Yahudi membunuhi kaum muslimin, merampas negeri mereka, menumpahkan darah mereka, merampas harta-harta mereka, menghinakan mereka dan seterusnya. Tapi nanti kaum muslimin yang akan datang, dan ini termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Karena Nabi SAW kaum muslimin akan memerangi Yahudi sampai Yahudi binasa dan berlarian. Batu dan pohon-pohon dan pohon dan batu itu berbicara, hai muslim, hai hamba Allah, hai Yahud, ini orang Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuhlah dia. Siapa kaum muslimin ini? Kata ulama, kaum muslimin ini akan datang nanti agamanya sama dengan agamanya para sahabat. Sama dengan agamanya para sahabat. Lihat penjelasan mereka itu.